Beginilah antusiasme kegiatan yang diselenggarakan PKG PAUD Tengku Umar Margoyoso ini merupakan salah satu pengingat dalam menyongsong peringatan Hari Kartini. Terlihat, ratusan lebih guru KB dan TK sekecamatan Margoyoso mengikuti berbagai lomba, tentunya dengan mengenakan pakaian kebaya. Lomba yang meliputi merias wajah tanpa kaca, merias tumpeng, hingga fashion show ini mengangkat tema Kartini Inspirasi Wanita Indonesia Membawa Terang Dunia. Ketua Panitia Penyelenggara Anik Kustarini mengatakan, menyongsong peringatan Hari Kartini tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk saat ini, penyelenggaraan lebih banyak menginspirasi para guru PAUD. Anik Kustarini menambahkan, melalui lomba tersebut dapat menggali potensi dan kompetensi dari para guru KB dan TK yang menjadi peserta. Fashion show dan merias wajah tanpa sarung. Sehingga untuk itu siapa tahu bisa menggali potensi ataupun kompetensi dari para pendidik. Menurut panitia penyelenggara, pihaknya melibatkan 265 guru PAUD, KB dan TK sekecamatan Margoyoso, termasuk stakeholder dunia usaha hingga dunia industri. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV melaporkan.